Aku rene ya penagih utang karo bojomu. Bojo ayu ngene kok ditinggal rantau. Halo, Dik Sumi. Iya. Piye-piye, Dik? Kok enggak kirim-kirim, Mas? Ini gimana? Gulon tak sembarang tak. Aku ki mbokon piye? Iya, posisine Mas iki kerja di lockdown. Ora iso kerja. Aku ya koyoke ora iso mulih. Wong niki yo bose yo urung menehi bayarane Mas sing wingi kerja. Lho piye, sing penting duit teko, Mas. Kok gak mulih-mulih. Yo ora iso kirim, Adik. Lho nek presentekno ku aku njaluk sapa? Yo piye carane kono ah, kowe? Utang-utang karo tangga. Apa ning warung-warung sebelah kono kan iso ah. Mbah-mbah Mas, mbah karepmu kono aku apa ngapa-ngapa karepmu kono. Kesel aku. Gak tanggung jawab blas. Kondone apa akhirnya koyo ngene. Kowe wong wedok kari gegeri bloko. Mbok piye ngono carane? Mas ning kene ya padha bingung malah kowe nambah-nambahi masalah. Tambah budrek Mas iki ah. Kok abah kono karepmu? Piye lah Dek, kowe pengen apa kono karepmu dhewe kok. Kowe iki tak kandhani yo. Bonduk aku. Pi ngawang malah iku kowe. Po ah. Malah ngomong-ngomong ngene. Dek. Dek Sumi. Aduh. Sumi, dari dulu itu ya, rajin banget. Ini aku mampir tadi, lihat kamu. Ada apa sih, kelihatannya kok sedih banget gitu. Enggak apa-apa kok, Mas. Kamu itu ya, kalau sedih itu kelihatan. Gak ada apa-apa kok Mas. Aku cuma baru gak enak badan aja kok. Sumi, Sumi. Dari dulu kamu ya selalu gak enak hati. Gak usah malu. Mas Yadi ini siap menjadi teman curhat kamu. Nanti WA Mas aja deh. Kalau kamu gak enak sekarang. Oke? Iya, Mas. Mas Yadi mau berangkat dulu. Iya. Oke. Sum, bener loh ya. Tak tunggu WA-mu. Baru Mas Mom kok gak dibales ya? Apa aku kesana aja kali ya? Sum. Eh iya Mas Yadi.
Aku duduk lo ya. Iya, Mas. Kita kan sekarang ketemu langsung. Ngomong jujur wae. Biar lega. Sebenarnya gak tahu pusing. Ya makanya kalau pusing tuh ngomong sama Mas Yadi. Siapa tahu ada solusi. Aku bingung, Mas. Suamiku belum kirim uang. Ini kebutuhan rumah banyak. Mau beli gula aja enggak ada uang. Sebelum corona sampai sekarang belum kirim-kirim. Kalau itu aku bisa bantu. Gak apa-apa kan? Beneran. Iya, iya. Gampang kalau itu. Kamu mau apa coba? Supi. Aku itu jadi keinget masa lalu loh. Waktu kita itu masih pacaran. Kamu ingat kan? Apa sih yang enggak buat kamu? Waktu itu kamu sih milih si Mus itu malah. Sorry lo ya. Dia ya mau gimana pun juga udah suami kamu sekarang. Terus selama ini si Mus gimana? Sama kamu. Kamu bahagia? Hah? Ngomong lah, masa diem terus gitu. Gini aja, Sum. Gimana kalau tak bantu saja? Bener, serius, gak ngerepotin. Ya iyalah serius, masa bohong. Kamu mau apa coba? Tak beliin Mas Yadi gitu. Selalu peduli karo kowe. Kait mbiyen. Tapi kowe wae selama iki ora kroso. Jangankan gula sama brambang. Wedakmu iku lho. Kowe njaluk apa? Tak tukokno. Pokoknya kamu itu jangan cemberut lagi. Kalau ada apa-apa, bilang sama Mas Yadi. Gitu dong. Bojomu nanti? Merantau, Pak. Merantau? Jangan ngapusi gue. Aku rene ape nagih utang karo bojomu. Bojo ayu ngene kok ditinggal merantau. Goblok. Kang Mas gak dipersilahkan ini. Monggo, Pak. Terima kasih. Ya,
lagi. Hei, aja wedi-wedi. Aku ora kereng. Wis lulut. Ya. Kang Mas tidak dibuatkan kopi nih. Kang Mas kan sudah ya mencoba untuk berbaik hati. Dan ya harusnya dengan seorang wanita yang cantik seperti dirimu, alangkah gobloknya kalau orang tua seperti saya ini kasar. Kopi, Nduk. Kopi, kopi. Nggih, Pak, nggih, sekedap nggih. Matur nuwun. Bojo ayo ditinggal. Goblok, goblok, goblok. Mus, mus. Aduh, iki terus piye caraku nagih ning ngene iki? Wah. Lumayan iki motor iki. Wis, gampang. Wis, tinggal mengatur siasat. Untuk motor. Untuk tumpah satu pane di sana. Monggo Pak, adanya ini. Oh, apa ini? Kopi susu Pak. Wow, yo ngerti. Eh, kamu di sini ya. Mosok tuan rumah berdiri seperti itu. Silahkan. Oh iya, silahkan. Minum ini. Duduknya kok gitu sih? Aku ini kayak komedian atau gimana? Yang enak. Ayo dong, aku ini gak enak kalau begini duduknya. Belakang sedikit. Dan semeleh gitu lah. Betutut gitu. Senyum, senyum. Ah, dek, dek. Senyummu sungguh, sungguh. Begini loh. Kedatangan Kang Mas kemari itu, ya maafin sebelumnya. Kang Mas itu kan punya uang di suamimu. Ya tidak banyak sih. Tapi kan cuma karena setiap kali Kang Mas kesini, suamimu bilangnya besok, besok, besok. Ternyata sekarang malah suamimu merantau. Ini kan sebenarnya Kang Mas yang harus marah. Oh. Maaf ya Pak, sebenarnya aku nggak punya uang untuk bayar utang suamiku. Karena suamiku belum kirim. Gini Cahayu, Kang Mas itu ya bukan berarti maksa harus dibayar, tidak. Saya kan menyampaikan bahwa suamiku punya hutang, itu cukup, tidak harus langsung kamu bayar begitu, bukan. Gimana Pak? Aku minta maaf banget. Ya, ndak apa-apa. Kamu itu kayak seperti siapa saja. Enggak usah takut ya.
apa dana juragan sampe mesti apa yang gelenek si Sumi ini.